Kamera merah, Pak. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ayo sini, kalian. Tahan, Pak. Ini jari kelingking ini ya, bukan telunjuk nih ya. Yo. Pak, kamera merah. Oh, Dek, asli yang kau tabrak aku, Dek. Masih pakai. Saya berada di TPS 22 Jalan Intertip Medan Timur. Di sini TPS-nya calon wali kota Ayar Nasution. Beliau sudah menuju ke TPS bersama istri dan keluarganya. Sari. Nanti hilang, Pak. Tahan, Pak. Oh, itu sudah. Oh. TPS 22 Kelurahan Pemedan Darat 2 Kecamatan Medan Timur. Alhamdulillah semua proses berjalan aman, lancar, tertib dan masyarakat bergairah menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sesuatu hal yang dapat mengganggu berjalannya pilkada ini. Antusiasme masyarakat cukup lumayan, cukup baik dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ini yang kita harapkan bersama, insya Allah pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin Kota Medan yang betul-betul pilihan rakyat Kota Medan. Bang, sepertinya apakah Bang akan keliling atau menunggu hasilnya di Resto? Ya, saya kira saya mau duduk-duduk di rumah dulu, nanti siang baru saya keluar rencananya. Optimis menang, Bang? Insya Allah. Semua ridho Allah ya. Amin. Apapun hasilnya itu adalah keputusan rakyat Kota Medan. Perhitungan internal kita berapa kecamatan, Pak? Bapak menang, Pak? Enggak boleh lah, saya mau dulu ya, nanti kita lihat aja lah nanti ya. Pak, satu kata, Pak, ya, untuk kemenangan kita hari ini, Pak. Ya. Satu kata untuk kemenangan hari ini. Insya Allah menang gitu.